Selamat datang kembali di New Dimension, budidaya ikan koi di kolam tanah ataupun terpal. Ini koi usia 3 bulan. Sangat cepat pertumbuhannya. Sekarang sudah di 20 cm sampai 30. Bibitnya dari awal ukuran 3 cm sampai 6 cm. Perawatannya sangat mudah langsung ya. Kalau ikan koi jualnya ukurannya bisa dari kecil sampai ukuran besar. Kalau besar lebih mahalan ya. Tergantung juga jenisnya. Kalau 30 cm segini. Ini relatif cepat karena di kolam tanah. Rutin pemberian pergantian sirkulasi air ya, sangat rentan terhadap kekurangan oksigen kalau ikan koi. Hei, untuk pakannya bisa pakai pelet ikan. Diberikan sebelum matahari tenggelam ya, oksigennya masih bagus, jadi ikannya masih mengambang ke atas. Kalau benihnya per biji 2.500 sampai 5.000. Bisa juga pakai cacing. Untuk pembentukan warna, usahakan penyinaran mataharinya full ya. Ini masih ada daun. Jadi kalau mataharinya full, warnanya bisa cerah. Kita ambilkan. Baik. Pakannya seperti ini ya, sama juga dengan pelet ikan. Kalau kolamnya lebih kecil bisa kasih udang untuk pembentukan warna. Ini kasihkan sore, ini masih siang. Kalau ikan koi jenisnya ada 100 macam lebih, jadi kalau dapat bibit yang bagus bisa untung banyak. Harganya juga beda-beda tergantung warnanya.
Oke, sekian tips dari saya, selamat mencoba. Thank you, jangan lupa tekan tombol lonceng, like dan subscribe.